Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala ibadihi alladhi nastafa amma ba'd. Marilah sama-sama kita mengambil peluang yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan di hadapan kita, khususnya buat rakyat Malaysia. Marilah sama-sama kita beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yahtamma bi amril mu'minin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak mengambil berat tentang urusan orang yang beriman, maka ia bukan daripada orang yang beriman. Tragedi dan episod duka rakyat Lebanon mengguris perasaan kita rakyat Malaysia. Apa tidaknya 2.75 amonium nitrat lebur meletup, merangapkan banyak bangunan dan yang paling penting menghancur leburkan gudang yang paling besar gandum yang menyalurkan makanan ke rakyat Lebanon. Allah Subhanahu Wa Taala menguji dalam letupan tersebut 70 lebih meninggal, hampir 3,000 orang mengalami kecederaan. Apabila kita renung, Lebanon merupakan di antara negara yang bermurah hati, yang berkebajikan kepada rakyat Syria, khususnya pelarian Syria yang mencari tempat berteduh. Allah muliakan mereka untuk membantu rakyat Syria dalam kesusahan. Sekarang Allah Subhanahu Wa Taala menguji mereka. Tibalah, inilah saat untuk kita rakyat Malaysia, walaupun jauh beribu kilo, tetapi hati kita disatukan oleh Allah dengan atas dasar akidah dan peri kemanusiaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mencuitkan hati kita rakyat Malaysia untuk sama-sama menghulurkan bantuan. Sama-sama kita membantu mereka yang kesusahan bersama Al-Azhar, insya-Allah. Kita sasarkan paling kurang 1 juta untuk kita serahkan kepada mereka yang bertanggungjawab untuk terus langsung kepada rakyat Lebanon, insya-Allah. Jangan lupa, mungkin hari ini hari mereka. Tak tahu, mungkin suatu hari nanti nasib seumpama itu, Allah menguji kita serta rakyat Malaysia juga. Tidak siapa tahu. Ayuh, ambillah kecaknaan di atas rayuan yang penuh emosi ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.